terus nampak memukau, ini kata Esteban Solari kepada TMJ untuk dua pemain tonggak JDT. Tapi sebelum meneruskan, sila tekan like dan subscribe supaya anda mendapat berita terkini setiap hari jika ada. Terima kasih. Johor Darul Takzim berjaya mengesahkan tiket kepusingan seterusnya selepas memalukan Perak FC dengan agregat 12-2. Pada perlawanan ini, Tano menurunkan skuad terbaiknya walaupun mereka sebenarnya berada dalam kedudukan selamat. Kesemua pemain beraksi luar biasa seperti Arif Aiman, Gretchen, Hiberti dan Syafiq yang masing-masing menjaringkan gol dalam perlawanan ini. Cuma dua nama kembali mencuri tumpuan orang ramai iaitu Hiberti dan Bridgson yang mampu memukau semua orang dengan penampilan mereka. Tano berkata pemain seperti mereka mesti dikekalkan, mereka mampu membawa perubahan dan sentiasa beraksi dengan baik. Kami mempunyai ramai pemain asing, tetapi saya fikir Hiberti dan Bridgson adalah mereka yang prestasi mereka semakin baik. Jika TMJ mahu, saya fikir mereka harus dikekalkan untuk masa depan, tetapi semuanya kembali kepada kelab sama ada mereka mahu atau tidak. Saya pasti, jika Bridgson dan Hiberti meninggalkan JDT, pasti banyak kelab besar yang memburu mereka, malah mereka akan berani membayar wang yang banyak. Apa yang pasti kini kami semua akan fokus pada baki perlawanan, terus memberikan yang terbaik untuk kelab. Apapun keputusannya, ia tidak menjadi masalah. Perkara yang paling penting ialah terus memberikan prestasi maksimum, kata Tano. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Jumpa lagi.